Hai, Assalamualaikum, saya Fadli. Hai, saya Rani, Urde dari Beasiswa Kaltim Tuntas kategori Stimulan Mahasiswa Prestasi Akademik. Hari ini akan Q&A atau menampilkan frequently asked question atau pertanyaan yang sering ditanyakan seleh calon penerima beasiswa Kaltim. Langsung aja. Pertanyaan pertama adalah, apakah beasiswa Kaltim Tuntas dapat diperuntukkan untuk SD, SMP, SMA, dan SMA? Jawabannya, bisa. Tapi kategorinya berbeda. Kalau misalkan untuk tuntas, yang seperti disebutkan di segmen sebelumnya, di part 1 ya biasanya, itu tuntas hanya untuk mahasiswa. Tapi kalau teman dari SD, atau santri, atau SMP, SMA, SMK, pilihnya kategori stimulan siswa. Oke, ya. Itu jawabannya. Jadi pilihnya bisa, dan pilihnya stimulan siswa. Iya. Oke. Pertanyaan kedua,